Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Sari Rasa Production, tempat kuliner kaki lima nih guys. Sisi kita nih di depan SDIT Al-Islah ya. Itu ada SDIT Al-Islah. Terus ke arah selatan itu ada Masjid Al-Islah juga. Itu ada pertigaan. Ini daerah mana? Bekang ya mas ya? Oh, Bekang ya. Kiri Pekat lah. Kita mau liput yang di sini guys. Ini ada jualan apa aja mas? Kue bujur, cookies, sama teriyaki. Ya. Ini dengan mas siapa nih? Mas Rafli. Mas? Mas Rafli. Ramli. Rafli. Rafli. Ya. Mas ya? Mas Fajar. Fajar. Asli mana nih mas? Rafli sama Fajar nih? Ya suka bumi. Suka bumi. Dua-duanya suka bumi ya? Iya. Udah lama nih mas Fajar jualan. Alhamdulillah. Okay. Udah lama. Punya sendiri mas? Ada bosnya. Iya. Terus cabangnya di mana aja nih mas Fajar? Ada di ITC Cibinong sama Pekansari. Oh, ITC Cibinong, sini sama Pekansari ya? Iya. Ini yang kue bugisnya ya? Iya. Ini rasanya apa aja mas Fajar? Rasa coklat. Coklat. Terus dilempar-lempar nih. Mulai buka jam berapa nih mas biasanya? Biasanya pagi setengah enam. Sampai malam. Jam berapa tuh? Sekitar jam 8. Jam 8 malam? Iya. Mantap, lama juga ya. Hampir 12 jaman ya. Iya. Semua tiga cabang gitu dari pagi sampai malam juga. Kalau yang lain nyampe sore. Oh, nyampe sore. Kalau ini di sini masih ramai ya mas ya kalau malam ya. Iya. Ini kalau pukisnya rasa coklat. Kalau yang ini doriyakinya? Pandan. Oh, pandan. Iya. Dikasih mentega ya? Ben. Oh, kasih blue band nih guys. Oh ya mas Ajar, sebungkusnya jualnya berapa ini? Enam ribuan. Iya. Yang ini? Semuanya sama. Oh, semuanya sama 6 ribuan. Isi berapa mas? Kalau yang coklat ini isinya 10. Kalau yang pandan ini isinya 6. Ya, 5. Oh, 5. Iya. Kalau yang itu kue cucurnya itu 5.004. 5.004. Berdua loh ya jualannya ya, nyampean ya. Ini yang kue cucurnya ya. Kalau cucur ini khas mana mas? Kurang tahu sih. Mas Fajar khas mana nih? Ada Jawa, ada Madura sih. Oh, ada Jawa, ada Madura ya? Iya. Kurang tahu juga kepastiannya. Buatannya. Kayak unik ya, makanan Indonesia banget gitu ya mas ya? Iya. Kalau mau video yang ini nih, yang... Sudah yakin ya? Ini biasanya berapa menit matangnya mas? Paling sekitar 1 menitan. 1 menitan? Iya. Tapi adonannya sama apa beda nih? Sama ya? Beda rasa doang. Oh, beda rasa doang. Cuma kalau ini kan dibentuk bulat ya? Iya, ini dibentuk bulat ya. Kalau kukisnya dibentuk kayak apa nih? Bulan setengah ya? Iya. Oh ya mas Ajar, lokasinya pelanggan nyariin di mana nih? Bekang sama Pekansari. Terus kita Cibinong. Oh, yang sebelah sana ya. Oh, ini guys. Baru itu doang sih, Pak. Oh. 3 tempat. Alhamdulillah ya, Mas ya. Ngomong-ngomong. Oh, ya omong-omong sehari itu bisa berapa hitungannya berapa apa ya? Berapa kiloan. Liter apa berapa kilo ya? Sama adonan berapa kilo tuh, Mas? Paling 10 kilo. Satu tempat apa 3 tempatnya? Paling baru 2 tempat sih sekarang. Kalau
3 tempat sekitar ya 15 kilo. Oh, alhamdulillah ya itu. Ya. Kalau boleh tahu Mas Fajar, omset tiap harinya itu berapa gitu? Kalau hari-hari biasa sih satu tempat di sini doang paling gede ya sekitar 1 juta, kalau enggak 800. Alhamdulillah banget ya. Mantap itu Mas, gede Mas. Kalau satu tempat ya berarti kalau 3 tempat bisa sampai 2 jutaan setengah sampai 3 juta ya Mas ya? Iya, alhamdulillah ya. Nih, guys. Kita mau lihat yang ini nih, dibolak-balik ya. Ini biar apa nih Mas, dibolak-balik Mas? Ini biar matang semua sih. Oh, biar matang semua ya. Fajar, Mas Rafri, terima kasih banyak ya, boleh diliput. Ya, mudah-mudahan jualannya makin tambah rame dan berkah ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kita coba dulu nih, ini kue cukur ya. Sebelum makan kita baca bismillah dulu guys.